Okey, tu kau balik je satu. Ni syarat kanan. Inilah saya kod S. Satu kan? Ya. Okey, belok sikit kanan. Bagi bantu kamu. Okey, belok sikit. Tekan brake dulu sikit. Pusing lagi kanan. Pusing lagi. Banyak lagi. Pusing lagi. Pusing. Lagi. 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 Okey. Okey, mula pusing ke kiri. Pusing. Lagi. Pusing lagi. Laju lagi. Laju lagi. Laju. Ha, tangan dah bersilap dah. Tolak dan tarik. Okey, cukup. Jangan banyak sangat. Okey, jalan dulu. Jalan dulu. Ha, okay, pusing, 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 cepat. Cepat, lampu dah kena benteng tu. Ha, jalan. Benteng kan, tak kena. Tak kena, bila kamu dah pusing maksimum kan, habis kan. Ha, okay, jalan, tak kena. Okay, mula pusing ke kanan, pusing ke kanan. Pusing ke kanan, cepat, cepat. Nampak. Okay, jalan, 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 jalan. Kereta tak jalan, kamu pusing, siap lagi nak tembing ni. Okay, pusing ikut keperluan. Tengok keadaan jalan ni, pusing. Ha, pusing lagi sikit. Ha, pusing, 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 pusing kanan, pusing kanan. Okay, berhenti. Berhenti, berhenti. Ha, pusing kiri. Kelak. Ha? Pusing kiri ni. Ha, bisa lagi. Kiri dah. Pusing lagi, bagi tegak dulu. Berhenti, 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 berhenti. Ha, pusing kiri. Sekarang steering kamu menghadap ke sana. Okey. Pusing kiri, jangan jalan. Pusing dulu. Pusing dulu, jangan jalan. Ha, pusing lagi. Lagi, pusing lagi satu pusingan lagi. Dah, habis dah. Tak, satu pusingan lagi pun nak habis lagi. Pusing lah. Keteng lah. Ha. Kacau keras ya. Dia memang keras sebab tak... Dia tak ada power steering. Dia pun kena pakai power tangan. I pusing. Pusing lagi. Jangan jalan lagi. Alamak, mati engin. Okay. Tapi, okay lah. Berjaya sampai di penghujung S ni. Untuk permulaan ni, satu pencapaian yang baik lah. Okay. Kita akan cuba buat S ni semula. Okay. Beri syarat kanan. Okay. S ni buat elok-elok lah. Saya tak bagi arahan dah. Main peranan sendiri. Jadi saya dah suruh lah. Bagi arahan lah laju kanan-kanan-kanan-kanan semua. Pandai-pandai lah pusing. Pusing. Pusing lagi cepat. Okay. Reverse balik. Agak pusing santai macam tu. Kaitan pastikan jangan terlalu laju. Bergerak kaki clutch tu kawan betul-betul. Jangan bagi terlalu laju. Okay. Keras. Tekan-tekan apa-apa. Kelak-kelak-kelak. Wajib tekan keras serapat yang mungkin untuk tak bebaskan semula. Okey. Okey. So. Okey. Pusing lagi, pusing lagi. Masa kalau gegol ni macam, dia tiga lagi, dia satu pun. Satu lah. Satu. Ya, dia satu. Masa ni macam je. Berhenti tu. Dia tiga ni. Dia kan nak nyampak apat. Dia tiga. Dia satu kena tolak ke kiri rapat-rapat. Tadi tolak kiri tak jauh tu. Tu dah masuk dia tiga. Tapi hebat jugalah. Boleh kalau dia tiga tak ingin nak mati boleh jalan. Nak reverse tu kah? Tak. Tengah pusing je. Jalan je. Lepas. Asalkan pusing. Kalau tak pusing, tak lepas. Oh, pusing kanan, pusing kanan. Pusing kanan, cepat, cepat, cepat. Okay, cukup jangan banyak sangat. Sebab dia dah rapat sebelah kanan. Takut tayar belakang kanan tu. Kegur, biar tak boleh tak. Okay, pusing kiri balik. Pusing kiri, biar tegak dia sekali. Pusing lagi. Okay, berhenti. Berhenti, sebelum garisan. Jangan garisan tu, kena berhenti lah. Jadi, inilah selekor S. Masa yang diperuntukkan 3 minit. Bila masuk, pastikan bergerak secara berterusan. Jangan menyentuh mana benteng-benteng yang ada di kiri dan kanan tu. Aplikasikan teknik tolak dan tarik untuk pusingan steering. Berhenti, jangan nak berhenti lama-lama. Kalau nak berhenti lah. Sebab apa? Lagi kalau lebih 3 minit gagal. Langgar tebing gagal. Jadi itulah punca gagal lah. Terlibat kemalangan gagal lah. Kalau langgar bukan sekadar langgar tebing, terbang langkah semua ni, umput-umput semua ni, memang gagal lah. Okay. Syarat kiri. Kita nak menuju ke selekor Z. Apa kehendak dia sama juga. Dia nak kita ni Z. Selekor Z. Okey, masuk. Bisa nak kanan. Selekor Z yang tajam. Tapi jangan bergerak terus. Saya cadangkan berhenti-henti ni. Beginner berhenti lah. Okey, pusing kiri. Beri tegak balik sering. Tekan brake. Pusing kiri lagi. Beri tegak dulu. Beri lepas. Kelas tekan empat-empat. Dia lepas. Beri lagi satu kali ke kiri. Satu kali lagi ke kiri. Lagi. Lagi. Okey, ha, jalan ke depan. Jalan dalam keadaan tegak tu. Ini teknik beginner. Tips yang mudah je. Oh, berhenti. Okey. Ni benteng.
Ha, ni benteng. Perlu bererti ni, nampak tak tempat pemegang ni? Ha, dia jarak dia bukan jarak dengan tiang pilih sebenarnya setengah kaki. Kalau celah-celah sebelum ni saya beritahu, bererti benteng ni, ni tiang pilih ni, ni tepi kamu ni tiang pilih, center pilih. Jadi tiang tu satu kaki sebelum sampai dah kena berhenti. Tapi nak mudah, tengok. Ha, tengok tempat pemegang untuk buka pintu tu. Sama selain dengan benteng hak straight tu. Ya tau. Ah, benteng tu pergi depan sikit. Tapi steering nak pusing je. Okey, berhenti. Ah, bila berhenti selari ni, selari je. Dah. Dah selari betul. Ah, okey. Ah, pusing kanan maksimum. Ini teknik beginner lah. Untuk awal-awal belajar ni, Z ni kita berhenti dulu pun tak apa. Jalan tengok sini. Lagi ya. Pusing sampai habis. Memang pelik sikit lah. Okey, ah, jalan. Jalan slow-slow. Jangan bersedia untuk berhenti. Nanti pandangan kita sebelah ni pula, benteng ni. Sama juga dengan tempat membuka pintu ni. Okey. Nampak tegak pun berhenti. Di depan sikit. Saya daripada awal tadi silap pun. Okey, berhenti. Silap saya awal tadi tak tunjuk steering ni. Ha, okey, 2.5 persenian. Sepatutnya saya jelaskan tentang steering ni. Yo, okey. 2.5 dia ada lurus. Lepas tu kena pergi depan sikit. Pergi depan. Ni. Sama. Sama benteng sebelah kiri. Oh, okey, sama. Okey, pusing kiri maksimum. Ini teknik beginner lah. Kalau Evan dia jalan terus je. Tapi semuanya berpandukan teknik-teknik beginner ni juga. Tengok benteng ni juga. Cuma nanti nak pernah tengok cermin ni, nak pernah tengok tiang pilih ni. Mula pusing daripada side mirror ni, jalan berakhir sini. Jalan. Itu untuk teknik Evan. Tapi hari ni, hari pertama belajar bagi beginner. Nampak? Berjaya mengharungi selepas Z ni. Tapi dengan beberapa kali berhenti, okey berhenti. Pusing balik kanan, 2.5. Tu kamu dah pusing setengah, pusing lagi 2. Tu 1, turun bawah jadi 1.5. Naik atas. Nak pusing. Pusing lagi. Maksud saya benda ni naik atas ni. Naik atas, jadi 2, turun bawah jadi 2.5. Dia secara automatik, roda di luar sana jadi lurus. Tadi sepatutnya awal-awal tadi saya dah tegangkan benda ni terlebih dulu. Untuk permulaan belajar tadi, tapi lupa terlepas tiada ini tu yang tangan agak merapu sikit. Okey, beri syarat ke kiri. Ya orang. Duduk lagi, bisa nak kiri. Tak. Awal sangat tu nak masuk sama lah, naik tembok. Nak kiri. Okey, masuk. Masuk kiri. Kita pergi ke Silicon Zack semula. Untuk kali yang kedua. Saya harap untuk kali yang kedua ni lebih. Pencapaian tu lebih memberangsangkan. Kanan. Anu, Zack ke depan lagi. Pergi masuk kanan nanti. Isyarat kanan. Berhenti sebelum masuk Z. Guna teknik yang saya ajar tadi. Teknik perhatikan benteng. Loh, mati lagi enjin. Patutnya dah faham lah tu. Setiap kali berhenti buat apa? Tekan ni. Tekan apa? Kelas dengan brake. Ha, tadi tak tekan apa yang mati enjin. Kelas. Ha, kena tekan lah kelas tu. Okay, masuk. Kau betul kata dia, pusing kiri. Okey, berhenti. Pergi depan sikit. Tapi pergi tegak lagi, pusing kiri lagi. Lagi tegak dulu, tak boleh nak pusing siap-siap. Sekali naik tebing tayar belakang kanan. Okey, tengok penanda. Sikit lagi, depan sikit lagi. Okey, stop. Okey, pandai. Isyarat kanan. Hari tu bagi isyarat kanan pula saya, apa jadi pening ni. Pusing ke kanan. Nak bagi syarat apa yang dalam selekoh. Kalau di persimpangan bolehlah bagi syarat. Tak habis lagi pusing. Pusing bagi habis. Okey. Lepas depan tu kalau pusing tak habis, tak lepas. Nampak kita tegak berhenti. Berhenti. Okey. Bila kita tegak, kau betulkan steering dulu. Pusing lagi kiri. Lagi satu pusingan. Okey. Oh, pergi depan. Tengok ni. Ini sama dengan T tu. Lepas tu berhenti. Berhenti. Okey, pusing kiri bagi habis. Jadi ini teknik beginner untuk melalui selekoh Z. Lama-lama dah mahir yang ni, saya akan tunjukkan teknik Evan tu. Okey, jalan. Okey, mula pusing ke kanan sikit. Pusing kanan. Okey, berhenti sambil pusing kanan. Sama pusing kanan. Pusing lagi. Kita tegak lagi sekali. Kelas jangan lupa tekan lah. Duk bergegar nak berjalan. Okey. Sekarang dah selesai untuk
Z ni. Sampai di ujung selesai lah. Tak ada kandas mana-mana benteng, tak terlanggar benteng. Langgar benteng gagal, berhenti dan duduk dalam lekor Z ni lebih 3 minit pun gagal. Okay, nampak tak? Kereta nombor 4 tu sedang melakukan pergerakan di 3 penjuru. Jadi itu elemen yang kita nak pergi selepas ni. Inilah 3 penjuru. Jadi untuk 3 penjuru ni kena buat 3 olah gerak. Bisa tak kanan untuk masuk 3 penjuru? 3 penjuru ni saya bagi kamu try sekali dah lah. Masa pun dah aku sentukan ni. Kumpul 1 20. Okay. Saya bagi buat ni sekali. Saya bagi buat parking sekali. Saya bagi buat bukit sekali. Lepas tu selesai untuk semua elemen. Berjaya melakukan landing pun 2 jam ni. Kalau saya nak bagi buat 2 kali pun masa dah tak sempat ni. Okay. Ini 3 penjuru lah. 3 olah gerak perlu dilakukan dalam ni. Yang lebih 3 olah gerak. Okay, mula-mula kita nak rapat kanan. Ni rapat kanan. Okay, berhenti apabila kereta ni ke depan. Bahawa belakang tu melebihi 3 kaki ke depan. Jangan tengok benteng, tengok benteng, tengok benteng. Dah berhenti dah. Kalau dah berhenti, dia kategori pergerakan seterusnya tu olah gerak yang kedua lah. Dia dah 3 olah gerak lah. Jadi nak berhenti bagi tepat. Betul-betul ni. Tak. Tengok benteng belakang. Bagi bumper belakang tu melebihi 2 kaki setengah ke depan. Sikit-sikit je. Tumbuh dalam 1 kaki tu. Okey. Cuba tengok benteng. Tengok belah kanan. Tengok belah cermin tu. Jenguk tengok belah cermin. Boleh agak tak? Banyak tu dalam 2 kaki setengah tu. Boleh agak tak? Jadi nanti berhenti. Dahlah aku dudukkan lebih kurang macam ni. Dapat ke kanan. Dapat ke kanan tu dalam 3 kaki. Berhenti pula dalam 2 kaki setengah ke depan. Ke depan sikit. Maknanya kita ni benteng. Kita pergi depan sikit. Faham kan? Okey, bisa tak kanan? Tengok pokok tu lah. Pokok tu toyo jenguk-jenguk sini bagi. Saya tak nak ajar guna toyo-toyo yang ada ni sebab apa. Di luar nanti, kamu nak masuk parking, siapa nak tanam pokok bagi kamu tahu kat situ? Ni kita nak belajar reverse parking ni. Parking ke belakang. Nah? Masuk. Okey, bisa tak kanan? Bocor rahsia cikgu-cikgu kat sini. Okey. Takkanlah dapat-apat. Beri syarat kanan. Pusing kanan bagi maksimum. Sebenarnya banyak toyo. Bukan Situp Mandumi saja yang buat toyo ni. Sebenarnya niat mereka bagus. Nak tolong calon. Tapi bagi saya, kalau betul-betul nak tolong calon, ajar benda yang betul. Sebab pemahaman betul perlu ada pada calon. Ajar tengok pokok. Kat luar siapa tanam pokok bagi. Ada pokok. Okey, undur. Itu kau jadi reverse lah. Bila sebut kata undur, fikir dia tak bergerak. Memang kena dia masuk gear pun dia bergerak ke belakang. Sekadar fikir untuk reverse, dia takkan reverse. Mesti lakukan tindakan. Betul ke ni? Betul. Sering pegang je. Sering pegang je. Okey. Saya kata pusing kiri, pusing kiri. Okey, pusing kiri. Pusing, pusing lagi, pusing lagi. Pusing lagi, pusing lagi. Pusing lagi. Uyo. Masuk tegak. Okey, berhenti. Tekan kelah abad-abad. Tekan kelah abad-abad. Tekan. Okey, nampak? Bila kita pusing ketika kereta hampir tegak tadi, dia akan mudah masuk ke belakang terus. Okey, bisa tak kiri? Sepatutnya masuk macam ni. Olah gerak pertama, olah gerak kedua, olah gerak ketiga. Jadi 3 olah gerak je lah. Masuk ke 1. Tak boleh kena benteng, tak boleh kena garisan. Kereta sengit tak apa, kita melebihi 3 olah gerak saja. Itu yang penting. 3 olah gerak. Selalu calon gagal melebihi 3 olah gerak dalam. Okey, bergerak ke kiri. Okey, pusing, 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 pusing. Okey, stop. Okey, pusing kanan. Bukan bagi syarat kanan, pusing kanan. Okey, pusing kanan. Nak bagi tegak balik. Pusing lagi satu pusingan. Okey, last elemen. Last elemen sebelum kita nak balik ni, syarat kiri. Okey, tengok ni. Berhenti sebelah garisan. Pusing kanan. Kanan ni? Pusing steering kanan. Bukan pergi kanan. Pusing dulu. Nak bagi tegak. Dia apa-apa pun steering tu mesti bagi tegak dulu. Kalau duk pusing siap-siap ni, silap air pula traffic light ni. Kembang. Okay, jalan sikit tengok. Kalau pergi tegak tu betul. Tak. Satu pusingan ni. Duk tegak ni. Okay, beri syarat kiri. Kita nak pergi kiri. Elemen parking sisi di sana. Jadi saya nak tunjuk parking sisi pada kamu. Jom. Okey, ambil syarat kiri. Okey, masuk. Pusing lagi. Okey,
Jom sini kena break. Sini kena, sini kena, sini kena. Cepat, cepat, cepat. Berhenti dulu, berhenti dulu. Tekan kelas apa-apa. Tekan kelas apa-apa. Clutch kalau lepas dia mati lah enjin. Kita nak berhenti. Break tekan. Clutch pun, clutch pun lepas. Dua benda berlawanan. Kita jadi pening. Nak jalan tengah nak berhenti. Okey, jalan. Jalan ke depan. Okay, mula-mula kita kena rapat ke tepi ni. Okey, wait. Tak sempat nak berhenti. Okey. Janganlah buat macam tu. Jangan heran. Jangan heran kalau kelas tu lepas break pun tekan. Matilah enjin tu. Okey. Tak hari buat mati enjin lah ini. Okey. Elemen terakhir ni, pakai sisi. Tukar gear reverse. Sekarang cuba jenguk dalam ni. Okay. Tak masuk ni. Tarik macam ni. Pegang betul, saya nak bantu je. Okay. Tak pegang. Cuba tengok ni, nampak tak benteng tu? Tengok lagi, macam ni. Nampak tak benteng? Yang ni lah. Benteng hitam kuning belakang ni, tepi ni je. Nampak tak dalam cermin? Nampak kan? Sekarang ni benteng tu duduk belakang. Duduk, saya tengok. Kita dah ke depan. Kita bagi bumper belakang tu sama dengan benteng tu. Juga sikit je. Tak apa, gear reverse lah. Tengok, sambil tengok. Oop, okay. Saya tekan brake lagi. Kita lajak pula. Okay, kalau tengok macam ni, dah pastikan bumper belakang selain dengan benteng tu, tangguling-tangguling tu kan. Pusing maksimum ke kiri. Bisharat kiri. Ini step yang pertama. Tangan yang geluk-seluk dalam. Okay, bisharat kiri. Isyarat. Sini. Maksimum ke kiri. Cepat. Pantas. Okay. Okay, undur. Lepas brake. Bersedia untuk tekan brake semula. Tekan brake semula bila kita nampak. Lepas tengok tepi ni. Ni tengok laju ni, Nampak tak? Bucu penjuru yang dalam selain dengan badan kenderaan. Tak selagi kan? Tak selagi. Masuk sikit. Okay, berhenti. Tekan kelas apa-apa. Selagi dah. Tekan lah kelas tu apa-apa tu. Kelas tu apa-apa. Brake tekan lah brake. Okay. Okay, pusing ke kanan 2.5. Bilang. Setengah baru. Setengah. Okey, naik atas bilik satu. Satu. Satu setengah. Dua. Dua setengah. Okey. Ni tayar depan dah luruh ni. Undur sehingga roda belakang kanan nak duduk tahan sampai putus. Cuba jenguk. Bawa kepala ke depan ni. Esok betul-betul. Sampai? Jadi mana? Tayar belakang kanan tu beri duduk tahan sampai putus. Berhenti di situ. Tak boleh berhenti, tekan kelas apa-apa. Nampak? Cik Bik sempat tekan. Kalau tak sempat tekan, yang ni mati. Okey, pusingkan dah maksimum. Alhamdulillah. Pegang steering ni, sehingga dah masuk. Okey, berhenti. Okey, tekan kelas apa-apa. Okay, pusing steering. Okay, kiri. Lagi. Okay, bebaskan dia. Tarik beri tangan. Sebenarnya, ni bukan elemen terakhir. Bukit tak ada lagi. Oh. Okay. Dia pergi bukit pula. Akak. Okay, lepas. Okay, tekan kelas masuk ke satu. Okay, jom. Lagi chan, last. Tak masalah sikit tak apa. Isyarat kanan. Saya kena pergi habis. Seluk dalam. Itu kesan orang duduk seluk dalam. Bila seluk dalam, automatik tu pilih kacau horn tu. Orang suruh pegang luar, pegang dalam. Okay. Niat tak nak tekan horn tapi kita tekan. Ya, okay. Terus. Saya rasa GoPro saya ni dah ada bateri balik lah kot. Oh, jangan ambil kena garisan tengah. Pusing lagi kiri. Okay, Insta 360 ni pun bateri nak habis ni. Sebelum dia habis, kita nak pastikan kita sempat rakam. Gam.
betul kamera ni. Dia habis bateri pula ketika adik ni baru nak belajar mendaki. Okey. Kita guna phone Huawei pula ah. P20 Pro. Okey. Jadi untuk buat bukit, berjaya berhenti dah sekarang. Cuma nak pastikan berjaya mendaki semula. Jadi nak mendaki semula ni kena tahu 3 perkara. Pemecut untuk meningkatkan kuasa enjin bagi memudahkan kenderaan ini bergerak ke depan. Clutch bagi menyambung kuasa enjin. Handbrake bagi melepaskan ikatan roda belakang. Baru dah boleh bergerak ke depan. Jadi buat persediaan pemecut, clutch dan handbrake. Tangan kiri kat sini. Tangan kanan kawal steering. Okey. Tak, jangan jangan angkat lagi. Okey, perkara yang pertama yang perlu buat, kaki dekat tadi pengecut kiri kanan tu. Okey. Sekarang ni tekan dulu pemecut tu bagi meter RPM naik 3500. Tangan kiri duduk kat sini, duduk kat handbrake. Ya. Yeah. Okey, tekankan 3500 tu. Okey, lepas clutch pelan-pelan. Kekalkan. Okey, lepas clutch tinggal tengah sarat jalan. Oh, jangan tinggi sangat. Okey, tak apa-apa. 3500 okey. Okey, lepas clutch pelan-pelan. Jadi angkat lagi sehingga terasa kereta ni nak jalan. Lepas tu kena lepas handbrake. Minyak jangan lepas. Tekan berterusan. Okey. Lagi. Okey. Angkat kelas. Angkat kelas. Okey. Angkat sikit E kelas. Rasa congek nak jalan tu lepas handbrake. Tak congek. Sikit E. Okey. Ha, congek kan? Rasa tak? Okey. Ha, lepas handbrake. Lepas handbrake. Lepas. Okey. Ha, nampak? Angkat kelas. Angkat kelas. Tekan balik buat apa? Dia kena angkat lah clutch tu. Tak. Saya suruh angkat sebab kamu pergi tekan. Sepatutnya kekalkan kedudukan dia. Oh. Tu yang saya kata angkat dah. Tak boleh handbrake. Okey. Start balik enjin. Handbrake kuat sikit. Saya tarik lah tu. Okey. Sekarang ni cubaan kedua lah untuk mendaki semula. Memang mendaki semula ni antara salah satu cabaran lah bagi calon. Ni antara tempat-tempat yang selalu buat calon gagal. Ni sebenarnya dah gagal ni. Roda hadapan tadi yang kita berhenti lah garisan kuning, yang mana side mirror sama dengan tiang penanda tu, sekarang dah terkeluar pada garisan kuning. Okay, tangan kiri duduk sini. Duduk di handbrake. Okay, pertama minyak. Okay, betul. Pemecut. Kedua, angkat kelas hingga terasa nak jalan. Sikit lagi. Okey. Ketiga lepas handbrake. Lepas. Kelas jangan tekan. Tekan kelas balik buat apa? Okay, tekan kelas balik. Kelas jangan turun sekali dengan handbrake ni. Handbrake saja yang turun. Kelas stay cinta. Kelas maintain. Macam mana kamu menggerakkan kenderaan di bawah tadi? Macam itulah kamu menggerakkan kenderaan di sini. Dia proses mendaki ni sama macam menggerakkan kenderaan di bawah tu, yang mana kelas tu kena kawal. Okey, hidupkan enjin. Okey, percubaan untuk kali ketiga. Beginilah suasana mengajar calon, yang mana bagi yang betul-betul zero, macam inilah suasananya. Sebagai seorang pengajar, kena bawa usaha bawah lah. Okey, pemecut dulu, 3500. Okey, clutch, perlahan, angkat sehingga rasa nak jalan. Okey, lepas handbrake. Tunggu apa lagi? Mana boleh tunggu sekejap? Kamu dah angkat kelas, lepas tu kamu suruh tunggu. Naik tak apa tu. Tak apa, naik tak apa. Memang kuasa enjin tu kita perlu. Okey, cuba untuk kali kelima. Bohong. Kali keempat, okey. Okey, untuk kali keempat. Lepas handbrake. Kelas jangan dekat. Okey, lepas kelas. Oh, dia. Bau hangit kelas tu tau dah. Pada macam mana tak hangit kelas tu. Kamu tekan tu, kamu lepas balik dengan pemecut kuat. Okey, tak apalah. Cukuplah setakat hari ni. Sesi pembelajaran bersama bersama adik Elisha. Kalau nak diikutkan 2 jam tu, satu pencapaian yang okey lah. Dah boleh buat ke semua elemen. Cubanya ke semua elemen ni agak, kalau hari penghujan pun panggil hancur lah keputusan tu. Okay, jom naik ke atas, parking di depan pejabat. Kita thumbprint out untuk 2 jam masa.
sampai 2 jam lebih ni, tak apalah. Jadi sambunglah dia total 5 jam setengah. Okey. Jadi kalau kita tengok dia pun happy, berjaya melakukan kesemua elemen. Senang tak? Senang. Senang ah, dia bawa kita. Okey. Jadi yang kat luar sana, video ni mungkin membantu kamu sebab melihat saya menjalankan proses-proses apa di belakang kereta bios tu. Proses-proses pembelajaran. Jadi kamu boleh tengoklah kesilapan yang ada Alicia ni buat. Saya tegur. Eh, lampu kamu buka bila? Tak tutup pada tadi ke? Mana? Ha, tutup sis. Okey. Okey. Pusing sekali lagi. Ni ke? Ha, okey. Tu buat off. Okey. Jadi ya, yeah, apa dah mati enjin dah pun. Okey, ha, dah. Tak, bukan bebas lagi. Macam mati enjin, berhenti tak tekan kelas tadi. Bukannya pusing Swiss pun. Okey, bebaskan dia. Okey. Okey. Mati enjin, kita nak time print out. Jom. Eh, kereta berjalan tarik embrek. Lupa nak tarik embrek. Macam-macam lah. Jangan lagi sini. Sampai ke dalam. Sampai tamping out. Berapa jam? Duk seronok belajar di litar, tak tahu berapa jam. Nak buat 2 jam lah. 2 jam 38. Okey lah. Boleh buat semua elemen. Ha? Ni masuk YouTube lagi. Tu dia pengarah urusan. Ni Kak Zah. Kak Su. Tebaat. Kak Mila. Ni semua staff-staff di Akademi Muda Padang Terap. Okey. Seronok tak? Dapat buat semua elemen dalam tempoh 2 jam setengah. Lagi 3 jam. Bila booking? 2 hari bulan. So usah. Dah. Okay. Ha. Air make IC tu. Okay. Ada ucapan sikit? Tak ada. Okay, jom. Saya hantar kamu balik. Sebab pukul 3 lagi saya ada calon lain pula. Okay, masuk dalam sana. Tengok muka orang seronok boleh bawa kereta. Okay. Sampai 3 kamera guna. GoPro guna, Insta360 guna, sampai kamera handphone guna untuk rakam progres adik Alicia bagi bagi latihan hari ni lah, keseluruhan latihan hari ni. Okey, jangan lupa subscribe Median MS. Dia sendiri tak subscribe. Okey, balik sat lagi. Buka channel saya Median MS, lepas tu tengok ke semua video-video yang saya buat naik sebelum ni. Video berkaitan kehendak pengujian. Sebab apa yang kamu belajar tadi tu, saya tak sempat nak jelaskan secara terperinci. Sebab kenderaan bergerak, kamu belajar, saya tak nak stresskan kamu dan saya tak nak stresskan saya dengan macam-macam nak kena beritahu semua dalam masa yang sama. Jadi kamu balik, duduk tenang-tenang kat rumah, buka channel Median MS, kemudian tengok kehendak pengujian. Suara macam Doraemon lah yang tu. Nah, saya buat suara Doraemon. Kemudian baru-baru ni saya dah banyak buat video tips. Video tips tu pun kamu tengok untuk kenal pasti macam mana nak kendali kenderaan ni betul-betul. Sepatutnya sebelum kamu hadir sini, kamu dah buat survey lah sikit macam mana nak belajar kereta semua. Tengok YouTube ke apa ke. Eh, tak apa. Dia hadir dengan betul-betul zero dan hari ni dah berjaya menjadi pemandu yang
Berhebat apanya. Mati anjing banyak kali. Okay, supaya lepas ni bila kamu tengok video-video saya tu, kamu hadir selepas ni, mungkin kamu lebih mahir lah, lebih memahami. Okay ha? Okay, suruh mereka subscribe Media MS. Macam nak suruh? Media MS, MIDIN, Midin, lepas tu MS. Okay, korang kat luar sana jangan lupa subscribe Midin MS. Ini cikgu yang terbaik dekat Malaysia. Midin MS. Ah, Midin MS. Okay, korang kat luar. Okay, korang kat luar sana jangan lupa subscribe Midin MS. Okay. Ini cikgu yang terbaik kat luar sana. Okay. Okay. Yelah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video yang agak panjang ni. Panjang memang panjang lah. Begitu jugalah masa yang berlalu di sini, panjang. Untuk membentuk pemandu yang berkemahiran, beginilah suasana aja. Jadi kelas lepas ni ada lagi untuk kita mantapkan lagi kemahiran. Okey, banyak cakap betul. Panjang ni. Okey. Betul-betul sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay. Bye. Bye.